coco. Sudah melakukan semua yang mereka bisa ya. Selain Boyan tadi di babak pertama sudah masuk di babak kedua, Lamela juga kira kita juga dimasukkan oleh Henrik ya. Dan memang kondisi dua pemain ini, yang kombinasi dua pemain ini yang kemudian membuat Roma bisa membuat ketinggalan dari ya. Cuma memang kelemahan Roma di babak pertama tadi, di mana mereka terlalu banyak membuang peluang, juga masih terjadi tadi di babak pertama. Yang pemain yang menggantikan